Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini baru dapat ini mobil Daihatsu. Daihatsu Ayla. Tipe X tahun 2015. Oke. Nanti saya mau coba test drive mobilnya. Ini yang stok-stok lainnya itu ada Avanza biru 2015 tipe G, ini 133 juta. Innova ini tipe G diesel 2005, ini 145. Xenia XI masih ada, ini harganya 72 juta. Kia Rio 30 juta 2004. Itu Panther Touring 2005 135 juta. Ini ada Katana, sit, urupna dulu lampunya. Aduh, Angel. Ini Katana GX tahun 95 full variasi. Ini harganya 49 juta. Honda Freed Matic 2010 harganya ini 123 juta. Itu ada Panther Total Esi tahunnya itu 93, harganya 32 juta. Wes. Untuk lebih jelasnya bisa ke lokasi. Ini sekarang saya mau test drive dulu itu mobil sing cilik, sing irit bensinnya Daihatsu Ayla. Ini saya lagi test drive mobilnya, ini Daihatsu Ayla tahun 2014. Gimana tunggangannya, bro? Kayaknya nyaman. Oh iya, penak, bensinnya irit, tenaganya yang nyos, ya, enteng, ya. Ya, ke. Mau mobil tahunnya tesi 6 ya, tunggangannya ya kepenak, ya. Cilik anu menggang-gang sing ciut teke ya mlebu ban ke omber ke anggo mobil sing gede ya mandan angel aduh ke menggok malah ana sing tongkrong nang kono lah ya wis ditunggu dulu priwe ke lur ya kebangetan wonge. Aduh arep menggok ya cek. Ya wis lah ditunggu dulu. Padahal karena ya tesi omber ya gue lo. Tuh. Ya oke ya menunggu dulu inilah. Ya ini mobilnya Daihatsu Ayla tahun 2014. Oke. Mobilnya kayak kinclong.
Gimana, Lur? Mewah. Oh. Ya ini Ayla yang tipe X. Ya ini dari belakang dulu, bagian belakang dulu. Ayla, ini sudah ada sensor parkirnya ini, kalau mundur itu monit titit-titit ya. Ini lampunya sudah di stiker, warnanya hitam transparan. Di sini ada spoiler. Ya, ininya chrome. Ada list chrome-nya bagian samping, ya. Handle-nya juga chrome. Spionnya ini chrome, ada lampunya. Ini ya di bagian depannya lampunya masih cukup kinclong, bagus. Ada fog lamp yang sudah dilengkapi dengan chrome. Grill-nya kayak gini ya. Motifnya ada chrome-nya. Gede amba ya. Plat Bandung, surat-surat lengkap, pajak hidup, panjang bulan 6. Ininya 24. Oke. Velgnya racing. Untuk ban-ban ya ini masih cukup tebal-tebal ya. Bannya kandel-kandel. Ya, sekarang saya mau ke bagian dalamnya. Ini sudah dilengkapi dengan central lock remote. Oke. Ya. Ini bagian dalamnya ya. Sudah dilengkapi dengan power window. Dan ininya handle-nya warnanya chrome. Di sini ada speaker. Ini buat wadah gelas. Ini joknya dibungkus. Dalamnya ini masih orisinil, ya. Tapi bungkusnya sudah kayak gini ya. Oke. Ini untuk bagian belakangnya cukup lega dan ember. Sekarang mau membuka bagasi belakang. Ini untuk ban serep itu ada di sini. Oke. Tutup maning. Ini di kolong kaki ini ada lampunya, warnanya biru murup ya. Kaki-kaki aman, empuk. Mesinnya juga garing. Ini untuk membuka bagasi belakang ya. Ini buat membuka bensin. Karena plastiknya ya. Ini transmisi manual, ada TV-nya. Di sini ada laci. Ini AC ya. Saklar AC, ini tombol hazard. Spion electric mirror. Sekarang saya mau menghidupkan mesin ya, kapet buka kelur. Di bagian sini ada speaker tambahan, filter yang punya icrik-icrik ya. Untuk kilometer itu masih cukup rendah, di angka segitu ya. Oke, okay, TV ini tum, bisa pakai USB. Ini lampunya masih menyala. Ininya masih plastikan. Oke. Mesinnya halus. Ini minusnya ya, ini agak luntur, kusam. Oke, mesinnya halus, garing. 1000 cc bensinnya wirit kayak nunggang motor, ora kerasa. Ya, longannya garing. Wah, mesinnya jos, AC-nya adem. Wes apa maning? Oh, untuk tutup maning, Lur. Bodi minusnya ini ya, lecet-lecet pemakaiannya wajar lah, jenenge mobil bekas. Ya paling ya. Tutup, Bro. Nah. Di sini ada kayak gini sedikit ya.
apa lur? Ini ya. Terus mana lagi ya? Yang disepet ini paling bagian bumper lah, bumper terus mana ya? Saya kurang patia tahu. Ya untuk lebih jelasnya bisa cek di lokasi posisi di Taman Winangun Kebumen. Ini apa? Daihatsu Ayla tahun 2014, surat-suratnya lengkap, pajak hidup. Harganya 85 juta nego. Wes, jangan lupa di-follow Instagramnya Bineka Motor Kebumen. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.